Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani. Nah, ketemu lagi di channel kami. Untuk video kali ini kita akan coba melakukan penyetekan pohon rambutan. Nah, ini teman-teman, entres sudah kita ambil dan kita siapin udah ya. Nah, seperti ini, daun ini terlalu banyak, jadi ini kita kurangin aja biar nggak terlalu sulit nanti kita untuk penyungkupannya. Maka ini kita kurangin aja ya. Nah, seperti ini, daun ini pun bisa kita buang separuh ya, biar nggak terlalu sulit nanti kita untuk mensungkupnya. Oke, nah kira-kira seperti ini aja ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan seperti biasa, aduh, ini kita sayat. Oke, teman-teman bisa lakukan dengan memberi perangsang akar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tunggu beberapa menit biar obatnya benar-benar merekat di batangnya. Oke teman-teman, kita tinggal melakukan penanamannya. Dan ini teman-teman bisa perhatikan apa namanya, ini gelas plastiknya bawahnya nggak perlu kita lubangin ya. Dan ini media kita buat cukup sekedar lembab aja nih teman-teman. Dan dia udah mengering seperti ini, tinggal kita masukkan aja ke medianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lakukan penyungkupan. Oke, setelah itu teman-teman tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh, dan nanti nggak perlu kita siram-siram lagi ya teman-teman. Nah, kuncinya kita harus sabar. Biasanya kok untuk pohon rambutan ini memang agak lama dia tumbuh akarnya teman-teman ya, mau sekitar sampai 2-3 bulanan dia baru kelihatan tumbuh akar. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini udah cukup sangat lama teman-teman ya medianya, sampai ditumbuhi pohon pakis seperti ini. Oke teman-teman ya, nah semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat belajar bertani. Yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe nya yang ingin tahu perangsang akarnya apa, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, akan kami beritahu gimana cara merekrutannya.
Oke, apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silakan like, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.